sifatnya sparring, tapi apa ya, kita nyoba pemain-pemain baru. Alhamdulillah kita sudah punya pemain belakang yang harapan. Cuman satu, udah yang kita butuhkan ada. Cukupi ya? Cukupi. Tinggal memasak aja. Dimasak agak dibantu bumbu ini repot. Untuk persiapan Liga 3-nya apa? Ya, Liga 3-nya karena Min 2 Mariono sama apa itu? Agus, kita sudah punya gantinya. Hijau tadi Gus ya? Ya. Ridho. Namanya itu Acong, penjualnya Acong. Nah, belakang. Oh, di belakang. Ya, sudah. Jadi nanti kita geser ke back salah satunya harus itu. Coach, tidak hadirnya Mariono sama Agus disebabkan apa, Coach? Akumulasi, Pak. Kenapa? Akumulasi kartu. Terkait permainan gimana, Coach? Dari anak-anak? Sudah cukup ya, Coach. Cukup memuaskan. Baru kali ini kan nyoba yang lagi kita mau nyoba ini. Cuman nggak penuh ya. Mudah-mudahan kita nanti lihat aja nanti persiapan terakhir lawan Ngaju kita sudah punya gambaran juga. Penampilan dari empat pemain baru gimana, Coach? Cukup memuaskan enggak? Cukup lumayan. Ya kan baru aja kagum ya. Pertandingan friendly hari ini mungkin berat. Soalnya cuacanya terlalu panas, kondisi anak-anak kecapean, tapi permainan benar-benar memuaskan. Soalnya uji coba ini bukan hanya untuk jadikan tolak ukur depannya untuk menghadapi Liga 3 depannya tanggal 11 lawan Blitar. Blitar Putra. Koreksinya apa aja? Ya, permainan mungkin kita kekurangan di metro, finishing, masalah finishing harus kita benahi dan defense harus tetap kita benahi.